dari Pak Guru. Kita belajar tentang apa ini? Ada yang udah tahu belum? Berdamai dengan diri. Belum? Nah, nanti kita belajar dari sini biar kalian semua itu menjadi tahu apa itu berdamai dengan diri. Itu. Nah, setelah mempelajari topik ini tentang damai mulai dari diri, peserta didik itu diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kalian di sini kan berbeda-beda. Di sini gak ada yang sama kan? Ada. Nah, terus peserta didik itu mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Kalian itu harus mencintai diri kalian sendiri dan menerima kekurangan ataupun kelebihan itu harus disyukuri gitu. Nanti harapannya teman-teman itu bisa mencukuri terhadap pemberian sama pencipta terkait dengan diri kita sendiri gitu. Mas Roy lanjut. Nah, pertama ada satu pertanyaan nih. Pernahkah teman-teman itu merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga teman-teman itu membunyikan identitas diri tersebut agar tidak diketahui orang lain? Misalnya, di sini ada yang ibu enggak? Ibu, ada enggak? Ibu, ibu, ibu. Biasanya kan kalau ada yang ibu itu membunyikan dirinya ya. Saya ini aku, kalau teman-teman tahu nanti saya katain, oh ibu, bau bawang atau gimana. Lanjutnya Mas Roy. Nah, ini cepat aja. Karena kalian kan suka yang cepat-cepat ya. Aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitas itu. Bisa berdiri semua? Oh, ngantuk. Yaudah nanti kalian itu bisa angkat tangan aja ya. Oke? Angkat tangan aja. Kita bermain, ayo mas. Kalau kalian suka makan jengkol, boleh angkat tangan. Siapa di sini yang suka makan jengkol? Ya, angkat tangan aja gak apa-apa. Yang tinggi kan? Teman-teman semua itu bisa melihat. Ayo, siapa yang suka makan jengkol? Yang tinggi. Cuma dulu aja. Atau yang lain suka makan jengkol tapi malu mengakuinya. Hati. Ayo, suka makan jengkol? Udah, angkat tangan aja gak apa-apa. Gak usah malu. Ada yang suka makan petai? Lain yang tidak jengkol. Kenapa gak suka jengkol tapi suka petai? Selanjutnya Mas Roy. Apakah di sini ada yang memarah? Ada, kita sekarang. Siapa yang memarah? Angkat tangan aja gak apa-apa, gak usah malu. Apakah kalian itu bangga menjadi warga plus 62 atau warga Indonesia? Kenapa? Siapa yang bangga? Ayo angkat tangan. Aku. Bangga. Bangga. Kenapa? Kenapa? Banyak yang lucu, ayo. Bangga. Yang angkat tangan, apa? Kenapa bangga menjadi warga plus 62? Kenapa? Ayo, coba. Coba salah satu bisa menjawab. Kenapa bangga menjadi warga negara Indonesia? Kenapa? Kenapa? Itu. Kenapa kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Ayo.
gaya itu bahasa Indonesia nya apa? Asik. Apa? Asik. Seru. Asik. Selanjutnya apa? Ada lagi, kenapa Bangga menjadi warga Indonesia? Solid. Solid. Apa banyak ininya? Ya. Atau banyak galinya? Ya. Tapi gak parah-parah. Berarti kalian bangga akan kemampuan kalian sendiri. Gak apa-apa. Itu salah satu kemampuan warga Indonesia. Bakat. Jangan harus pandang. Ayo selanjutnya. Nah, dari pertanyaan tadi itu, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan yang tadi kan sudah saya sebutkan. Suka makan singkong atau kalian itu bangga menjadi warga negara Indonesia, atau suka makan petai, atau pemanas, pemanas. Nah, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Itu ada lagi. Tapi ada yang suka makan singkong siapa? Satu. Ini suka makan petai. Apa? Adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, namun Anda ragu untuk mohon maaf, Anda ragu untuk mengakuinya. Seperti di sini ada yang bingung enggak? Berapa jumlah aja enggak apa-apa. Itu Pak ya, mana ada berapa kata-kata? Atau siapa yang impopers? Ayo, siapa? Enggak apa-apa. Enggak bersalah ya, Pak. Kalian itu harus berlaku. Siapa yang impopers? Angkat tangan. Siapa? Kak. Ada. Siapa? Oh, enggak apa-apa, enggak usah mas. Di sini tuh orang kita mau belajar di Pak. Soalnya tergantung diri kita sendiri. Berarti apapun yang kita punya itu kita harus pandang. Siapa yang impor? Siapa yang judu? Siapa yang main FF? Padahal FF kan gurih ya. Sama ama suka artis, terus suka main game itu nggak apa-apa. Dan makanya menurut saya itu paling penting dan beragam buat Anda. Main game bangga nggak? Bangga banget. Kita ini aja dia nggak? Jelas. Kalinya masih apa? Karena sejatinya setiap orang itu punya banyak identitas itu ada yang dapat diubah. Karena identitas itu sangat penting. Identitas itu juga ada yang tidak bisa diubah. Misalkan kalian itu cowok, identitasnya berarti sebagai cowok. Yang sebelah sini identitasnya cewek, berarti ini sebagai cewek. Gak boleh misalkan cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, gak boleh. Sebenarnya ini ada videonya. Bisa gak Pak Roy? Bisa gak bener kan Pak? Sebentar ya. Nah, ini ada seseorang itu mempunyai karakteristik
masing-masing berbeda dengan yang lainnya. Ini misal namanya Natasha, ada yang namanya Natasha nggak? Natasha itu biasanya kan dia itu biasanya bergerombol dengan teman-temannya, misalkan dari teman asalnya, bisa berpacu. Ada ya teman-teman. Benar. Ada sekarang aja. Iya, nggak mampu. Benar ya? Aku dia yang ambil suara. Misalkan nih,
Saya pendek, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, manfaat mencintai diri sendiri itu bisa mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kalau kalian terlalu memikirkan penilaian terhadap orang lain, misalkan kalian kan dibilang, oh pendek, oh ini, hitam. Itu nggak perlu dihiraukan, syukuri saja. Itu untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Agar kalian nggak depresi tentunya. Oke? Selanjutnya itu, bentuk maroi. Meningkatkan kebahagiaan. Kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, itu tentunya kita ada rasa bahagia atau rasa kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita tidak pandai dalam IPA tapi kita pandai dalam sepak bola, berarti kita kalau sepak bola itu kan bahagia kali IPA udah bahagia. Tapi kita mempunyai salah satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu kita harus bangga terhadap apa yang kita miliki. Selanjutnya itu dapat membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Terus selanjutnya itu ada konsepnya, apabila kita mengagumi diri kita secara berlebihan itu namanya narsisme, itu juga tidak baik. Terkait dengan mengakui diri sendiri secara berlebihan itu tidak baik. Misalkan saya di sini paling keren, kalian itu nggak keren sama sekali, nah itu nggak boleh. Terus kita juga nggak boleh fanatisme atau bangga berlebihan kepada kelompok. Misalkan di sini kalian fans MU, MU itu terbaik, nah itu nggak boleh. Terus self-pity atau mengasihani diri, kita juga gak boleh terlalu mengasihani diri. Kita itu harus seimbang antara mengasihani diri dan mengasihani diri, sehingga dapat inilah kita nanti bisa mengurangi stres, kecemasan, dan juga depresi. Dan tentunya kalian tidak boleh lagi fitting. Ada yang tahu? Nah itu menempatkan diri sebagai korban, seolah-olah itu kita itu yang paling susah. Ya Allah, kok aku susah teman ya? Susah teman, kok saya gak bisa sendiri, yang lain bisa itu? Ya boleh. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan melihat video lagi. Bentuknya sangat seru. Perlu, sebentar ya, ini adalah kendala teknis karena ada bunyi speaker dulu. Kisah Yuni ini kisah nyata, tidak bisa terbukti di dunia.
Kan 2 jam. 1 jam. 1 jam.
kertasnya dibawa. Kertasnya minta temennya. Minta. Dawi loh. Minta. Misalkan satu lembar kertas dibagi menjadi empat, gak apa-apa. Ditulis namanya, terus ditulis sukunya mana. Di sini ada yang bukan dari Afrika Selatan, Rusia lah. Rusia. Sukunya apa? Bahasa apa? Budinya apa? Sekolahnya di Jawa itu tidak apa-apa, sama. Bisa untuk sepak bola atau suka lagu Korea atau Korea atau saja. Yus, jepangan lah. Jepang tulis saja. Main lho. Main. Yang penting namanya ada, hobinya ada, suka ada, agamanya ada, sama sukanya apa. Bisa sepak bola, sepak bola, MU boleh ditulis. Di Solo boleh ditulis. Pasti itu juga boleh ngelain dia. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian gak usah kangen-kangen kan? Oke? Nama Kak. Habis nama? Jadi tak suku. Suku mana? Sukunya orang tulis. Habis suku? Agamanya apa? Terus hobinya apa? Ah, di sini kan pasti hobinya berbeda-beda ya. Pemancing. Ada yang suka mancing nggak? Hobi sama sukanya apa? Sama kan toko itu tulis gak apa-apa. Pokoknya yang suka toko itu boleh. Atau yang bisa mencerminkan saya itu boleh. Gak apa-apa, Pak. Suka mancing. Emang ada bonek? Bentar ya. Makasih, Bang. Nama. Kelihatan kan dari dalam? Namanya siapa? Suku. Ada super. Super.
sama kalian juga boleh dong. Bisa suka sama puan ya, ditulis aja dong. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikut.